po balik lagi di Boku no Nippon. Kali ini gak ada Eddie, soalnya aku mau surprise buat Eddie. Hari ini aku pergi ke rumah sakit buat cek bayinya. Dan kali ini aku udah tahu cewek atau cowok. Ya berarti gender ya. Jadi kali ini aku mau bikin konten gender reveal. Tadi aku udah pergi ke Muji-Rushi. Ini cheesecake udah siapin. Dan aku beli biskuit, coklat sama krim. Dan marshmallow juga aku beli. Jadi aku mau potong ini dan masukin marshmallow di dalam sini. Marshmallownya warnanya ada 3, pink, putih, dan kuning. Jadi kalau bayinya cewek, aku masukin pink. Kalau cowok, aku masukin kuning. Kalian juga penasaran kan, cewek atau cowok? Jadi check it out. Dan aku buru-buru soalnya sekarang udah jam 6. Ya sebentar lagi Eddie pulang. Jadi aku harus cepat bikin kue. Ayo. Dan ini pertama kali buat aku. Jadi kalau aku salah atau gagal, jangan apa ya, jangan marah-marah ya. Oke. Gimana ya? Aduh. Oh. Ini empuk ya. Gimana ya? Bisa potong nggak ya? Guys, kue ini lebih empuk daripada pikiranku. Jadi aku deg-degan kalau aku potong sama pisau. Ya, coba aja ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Takut. Takut ya. Masukin kan? Oh my god. Enak. Jadi gimana ya? Aku mau masukin marshmallow. Pindah dulu ya, pindah dulu. Sini. Mau bikin lubang di sini. Gimana sih? Mungkin pakai gabuk ya? Ini aja. Oh my god. Kalau ini terlalu besar. Soalnya nggak ada arah retang, jadi ya pakai ini aja. Lihat tuh. Oh no. Jelek. Gak apa-apa. Yang penting bikin surprise. Tidin. Marshmallow. Kalau masukin ini mungkin lebih apa ya? Lebih kecil lebih baik ya. Ya oke, aku potong. Ini kuning, ini pink. Gak apa-apa ya? Oke. Aku potong dulu ya. Oke. Aku udah siapin. Cuma kawa aja. Tapi ya, di dalamnya udah ada marshmallow pink atau kuning. Jadi, ya popcorn juga. Pikir-pikir dulu, cewek atau cowok, kuning atau pink. Oke, aku dekorasi dulu ya. Sekarang aku mau bikin cendera. Mau tulis cewek atau cowok. Buru. Cewek atau cowok. Gampang aja, soalnya buru-buru. Panas.
guys, sebentar lagi Edi pulang. Jadi kasih tau gue ya. Apa Edi? Konnichiwa. Konnichiwa. Ngapain? Ayo, bikin konten yuk. Bikin konten orang capek. Ayo. Ada-ada aja kamu. Ayo, ayo. Bikin kaget aja kamu, ngapain duduk di situ? Kaget aku. Ayo, ayo masuk. Cepetan. Orang baru pulang. Ayo. Mau bikin, kamu mau bunuh siapa pagi? Hei. Apaan coba? Hai. Masih basah saya. Oh iya. Tahu gini mau bilang dulu mau bikin konten gitu, enggak bilang apa-apa malah tahu aku. Kalau gitu enggak surprise kan? Jadi, ay, duduk situ. Apa duduk situ? Ya, tunggu sebentar ya. Ada stick atau apa? Stick. Bukan stick. Tunggu. Jin. Cah. Gimana? Lucu. Lucu kan? Ini ya habis bentuk bahasa ini kayak dulu. Coba. Habis dari dokter kan? Iya. Jadi hari ini kelihatan? Kelihatan. Udah tahu cewek apa cowok? Iya, aku udah tahu. Ya iyalah kamu. Kamu yang kesana, masa kamu gak tahu? Terus, gimana? Ceritanya apa ini maksudnya? Cewek apa cowok gitu? Iya, jadi kalau cewek di dalam kuenya pink marshmallow. Pink ini marshmallow lah. Ah, pink marshmallow itu kalau cewek. Cewek. Kalau cowok yang warna kuning ini. Kuning. Yang kamu kelihatan ini kuning atau ini kuning pink. Ini. Oh iya. Soalnya ini apa ya? Warnanya tawar kan. Jadi agak khawatir kalau kamu ada masalah matanya. Iya. Mungkin kamu itu bermasalah. Mataku mah enggak bermasalah. Oh, enggak apa-apa ya. Jadi kamu udah tahu kan? Ini pink kan? Pink, yang ini pink, ini kuning, iya, terus kuning. Ini putih. Oh iya. Kamu emang aku buta warna sayang. Aku gak buta warna. Pintar. Kacau nih anak ini. Oke, jadi tiga warna kan? Tapi di dalamnya cuma satu aja. Jadi pink atau kuning. Gimana aku? Gimana ya? Harus tumpuknya dari mana? Dari fisikal kamu itu, dari komen-komen para penonton ini. Iya sih. Dari penonton katanya ini komennya cowok. Cowok ya? Kenapa? Ya katanya perutnya lonjong tapi enggak kelihatan sayang. Yang mana lebih baik buat gak, kamu? Buat aku mana aja sayang. Mana buat aja? Buatnya juga anak aku. Oh, yang penting sehat ya. Oh iya pasti. Oh, kalau gitu. Jadi tapi harus ini pilih. Iya, harus pilih. Oh, ikutin penonton aja deh. Penonton katanya perutnya bulat. Bulat ya? Kalau perutnya bulat berarti cewek. Oh gitu? Iya kan penonton bilang gitu. Kan tapi, ada komen-komen itu. Tadi kan kamu bilang cowok. Iya penonton bilang ada yang bilang cowok. Oh gitu. Jadi kamu pilih cewek ya? Aku pilih cewek deh. Oke. Jadi potong. Enggak deh cowok deh. Cowok? Cowok deh. Kenapa? Soalnya lebih banyak orang yang komen bilang coach katanya cowok. Oh gitu? Oke. Cowok jadi deh. Cowok ya? Kalau kamu salah gimana? Oh yaudah, cewek. Hah? Cewek, soalnya ini loh, ada apa? Juga yang komen katanya wajah kamu semakin cerah, semakin cantik gitu. Oh gitu? Jadi cewek. Cewek? Ya oke, kalau gitu, ya potong. Potong. Bentar, kalau aku benar dapat apa coba? Kalau aku benar dapat apa? Kalau kamu benar? Dapat iya. Anak. Iya, gitu. Anak cewek. Oh, berarti cewek? Enggak tahu. Kasih tahu enggak ya? Bentar, ini yang nulis siapa ini? Tulisannya apa? Cewek amat ini. Apa? Ini kayak ayam ini. Apa? Itu kamu, muka oh, kamu. Mana muka aku kayak ayam sayang? Oh, mirip banget. Aku pilih firasat ya, feeling iya. Aja feeling. Iya, feeling aja. Cewek apa cowok ya? Cewek. Oke. Kalau gitu, potong. Katanya bulat, cewek. Tapi enggak deh, dari belakang katanya kelihatannya kamu mah. Goyang. Lagian kamu enggak bilang dulu kalau gitu aku kan di kantor bisa persiapan tuh mikirin gitu cewek apa cowok gitu. Oh gitu. Oke. Jadi soalnya ada yang bilang kalau lihat dari samping enggak kelihatan bulat, berarti itu cowok. Nah, aku pilih cowok. Cowok, oke. Jadi
Potong dulu. Enggak gitu, potong bebek angsa dikual. Ini semuanya boleh dimakan kan? Boleh. Potong nih. Iya. Lihat nih. Oke. Okay. Kalian lihat nih penonton, lihat okay, nih. Oke. Lihat ya. Kelihatan enggak ya? Oh. Oh. Pink, berarti cewek. Pink? Nah, pink tuh. Eh, kamu enggak ada masalah matanya? Ini pink ini sayang. Pink? Beneran? Oh. Ini pink ini. Oh, kelihatannya kuning kan? Enggak, apaan kuning? Huh? Kamu makan? Iya. Pink? Hmm. Beneran pink? Beneran sayang. Beneran? Hmm. Berarti cewek. Yeah. Katanya dari belakang enggak kelihatan bulat, kelihatan lonjong. Ah. Berarti cewek. Ya, jadi enggak kelihatan apa-apa gitu. Enggak kelihatan apa-apa. Kalau cowok kelihatan apa ya? Burungnya. Iya, tapi enggak ada burung. Enggak ada burung. Iya, tapi sampai sekarang ya. Iya, jangan-jangan ntar ada burung lagi. Ternyata dapat ada cewek, guys. Aku enggak tahu. Hmm. Tapi itu beneran kan? Iya, benar. Jangan-jangan cewek. Tiba-tiba besok ya atau bulan depan ya burungnya datang. Ngecek kehamilan lagi ternyata jadi cowok. Tapi ada kan orangnya? Ada yang kayak gitu? Iya. Beneran cewek, ada yang kayak gitu? Iya, mereka pikir cewek tapi udah lahir cowok gitu. Makanya berarti benar penonton yang bilang wajahnya Syacho semakin cerah, cula, semakin ya? Cantik itu cewek, berarti benar itu ya? Atau ya mungkin karena mereka udah berpengalaman kali ya? Ya, tapi kalau cewek mukanya mirip sama kamu itu. Oh gitu? Iya, papa. Masa sih? Ya jadi cewek tapi kayak gini mukanya. Huh? Apa kamu mau jelekin aku kan? Mau jelekin aku nih pasti deh. Yeay, selamat sekali lagi guys. Nanti ya semoga sehat selalu sampai kita bisa lihat wajah cewek aslinya seperti apa ya. Ya mirip ya? Aku atau mirip dia? Hidungnya gimana? Kamu mau jelekin aku dia mau. Oke, okay, itu dia guys. Udah yeah. Kamu tutupin nih. Iya. Yeah. Thank you for watching. Always be smart. Ini anak enggak ada smartnya coba. Ya udah, bye-bye guys. Bye-bye guys. Thank you. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye-bye.